Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiya lah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. Amma ba'd. Pemirsa Fatwa TV dimanapun Anda berada, alhamdulillah, pada kesempatan ini saya kembali bisa hadir ke tengah ruang siar Anda. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan kehadiran saya ini bagian dari pembuka pintu-pintu hidayah untuk kita semuanya. Forum kita ini, program acara ini, Allah catat sebagai bagian dari kita menuntut ilmu, mempelajari agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak luput salat serta salam untuk kita aturkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang senantiasa menjadi panutan kita dalam mengarungi hidup ini, karena sungguh beliau adalah uswah kita. Pemirsa Fatwa TV dimanapun Anda berada, di akhir bulan Ramadan ini, sesaat lagi seluruh kaum muslimin akan melakukan tara'il hilal, melakukan upaya menyaksikan, melihat terbitnya hilal bulan Syawal, bulan sabit yang menandai telah datangnya bulan Syawal. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda menjelaskan tentang ketentuan atau metodologi atau cara dalam menentukan datangnya bulan Syawal. Nabi bersabda, "Sumu liru'yati." Berpuasalah ketika kalian telah menyaksikan hilal, yaitu bulan sabit yang menandai datangnya bulan Ramadan. Wa aftiru liru'yati, dan berhentilah dari puasa tatkala kalian telah menyaksikan hilal pula atau bulan sabit yang menandai telah datangnya bulan Syawal. Karenanya tidak perlu risau, tidak perlu galau, tidak perlu dijadikan sebagai polemik. Bila umat Islam atau sebagian umat Islam telah menyaksikan terbitnya bulan sabit yang menandai datangnya bulan Syawal, maka berarti telah berakhirlah Ramadan kita dan kita masuk pada bulan Syawal. Namun kalau ternyata bulan sabit gagal dilihat, walaupun bisa jadi sudah terbit tapi gagal tidak dilihat, tidak seorang pun dari kaum muslimin yang berhasil melihatnya, walaupun faktanya sudah terbit, tapi kalau ternyata tidak satu pun yang melihat, maka berarti kita berkewajiban untuk ikmalus syahr, menyempurnakan hitungan bulan menjadi 30 hari. Karena Nabi bersabda, fa in ghubbiya 'alaikum atau fa in ghummiya 'alaikum fa akmilul iddata 30. Kalau ternyata hilal tidak berhasil dilihat, maka genapkanlah hitungan bulan itu menjadi 30 hari. Sehingga bila ternyata dari saudara-saudara kita yang berusaha ru'yatul hilal tidak berhasil menyaksikan hilal, maka kita akan menjalani puasa sebanyak 30 hari. Dan bila telah tergenapkan 30 hari, maka sudah bisa dipastikan hari selanjutnya adalah hari Id. Karena dalam Islam tidak ada hitungan bulan yang sebanyak 31 hari, sebagaimana dalam Islam juga tidak ada hitungan bulan yang hanya 28 hari. Akhwatul iman, pemirsa Fatwa TV dimanapun Anda berada, Id yang secara tinjauan arti bahasa dari kata ada ya'udu, yang artinya akan terus berulang dan terus berulang, kembali dan kembali,
Eid dikatakan sebagai Eid karena dia satu momentum yang terus terulang dan terus terulang. Dari kata ada ya'udu. Dan itulah faktanya. Eid terus kembali datang dan kembali lagi datang, kembali lagi datang. Suatu momentum yang terulang dan terulang. Dikisahkan bahwa suatu hari ketika Nabi SAW pada awal hijrah dari Mekah ke Madinah, beliau mendapatkan penduduk setempat. Itu penduduk Madinah memiliki perayaan-perayaan yang beraneka ragam. Memiliki hari-hari besar yang bermacam-macam. Dengan berbagai momentumnya, latar belakangnya, dan aktivitas mereka. Maka ketika Nabi SAW mendapatkan penduduk setempat merayakan suatu hari yang mereka jadikan sebagai hari besar, Nabi bertanya, hari apakah ini? Katanya. Yang kalian rayakan ini hari apa? Mereka katakan ini adalah hari di mana kami merayakan, ini adalah momentum di mana kami menjadikannya sebagai hari besar karena pengalaman sejarah, kejadian sejarah. Maka Nabi bersabda kepada mereka, Inna Allah qad abdalakum biyaumaini huwa khairun, huma khairun. Sejatinya Allah telah menggantikan semua hari-hari besar kalian itu. Semua perayaan-perayaan itu digantikan dengan dua hari yang itu lebih baik dan lebih mulia di hadapan Allah Azza wa Jal, yaitu hari Idul Fitri dan Idul Adha. Kenapa hari Id kita, hari umat Islam, dikatakan sebagai hari raya yang lebih baik, lebih bagus dibanding perayaan-perayaan yang ada di masyarakat? Karena ketahuilah, perayaan umat Islam pada hari Id itu dilakukan setelah kaum muslimin berhasil menyelesaikan salah satu dari kelima rukun Islam. Kita merayakan Idul Fitri setelah kita berhasil menjalankan salah satu rukun Islam kita, yaitu puasa satu bulan penuh. Sebagaimana kita merayakan Idul Adha setelah saudara-saudara kita yang menunaikan ibadah haji berhasil menunaikan haji, melakukan rukun haji terbesar yaitu wukuf di Arafah. Pada hari esoknya kaum muslimin merayakan hari tersebut karena saudara-saudara kita pada hari tersebut telah melalui satu etapa terpenting dari ibadah haji, yaitu wukuf di Arafah. Al-Hajju Arafah, haji itu adalah wukuf di Arafah. Hadis ini membuktikan bahwa rukun terbesar ibadah haji adalah wukuf. Sehingga kalau wukuf sudah terlaksana dengan baik, maka berarti ibadah haji itu seakan-akan sudah selesai. Karena rukun terbesarnya, paling utamanya, sudah berhasil dilakukan. Selanjutnya adalah amalan-amalan yang merupakan penyempurna. Melempar jumrah, tawaf, ifadah, dan yang lainnya itu adalah penyempurna dari ibadah haji. Saudara-saudara kita yang mendapatkan kesempatan menunaikan ibadah haji di Baitullah. Pemirsa Fatwa TV di mana-mana Anda berada, fakta ini membuka wawasan kita bahwa sepatutnya kaum muslimin bergembira girang merayakan suatu momentum bila momentum itu momentum yang menandai keberhasilan kita melakukan amalan terbesar dalam hidup kita. Bukan perdagangan, bukan pernikahan, bukan kelahiran satu figur atau yang lainnya. Bukan momentum itu. Momentum paling istimewa bagi umat Islam yang sepatutnya untuk disyukuri dan dirayakan adalah ketika kita berhasil menunaikan rukun ibadah kita, rukun Islam kita, yang itu menandai tegaknya agama, berkibarnya bendera agama kita. Kenapa? Karena kita baru saja melakukan, menyelesaikan salah satu rukun agama kita, yaitu puasa, yaitu haji. Itulah yang Allah tegaskan, Qul bifadlillah wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu. Katakan Muhammad,
kul bifadlillah, dengan kemurahan Allah. Dan kemurahan Allah terbesar adalah dibukakannya pintu hidayah. Wa rahmati, dan kerahmatan Allah terbesar adalah dijadikannya kita bagian dari umat Islam. Dibukakannya pintu hati kita untuk memeluk agama Islam, beriman kepada Allah, beribadah hanya kepada Allah. Fabidzalika falyafrahu, dengan itulah hendaknya mereka itu bergirang, bergembira. Akhwatul iman, suatu hari sahabat Abu Bakar masuk ke rumahnya Nabi yang kala itu sedang berada pada giliran istri beliau Aisyah radhiyallahu taala anha. Makanya Abu Bakar sebagai mertua, sebagai orang tua Aisyah, masuk ke rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan beliau mendapatkan ada dua orang gadis, ada dua anak-anak yang sedang memainkan rebana, bernyanyi-nyanyi, bersenandung ria. Maka spontan sahabat Abu Bakar menegur kedua anak tersebut yang sedang bernyanyi-nyanyi dan menabur rebana. Pantaskah alat-alat musik ini dimainkan di rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam sedangkan beliau sendiri ada di tengah-tengah kalian? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam meluruskan persepsi sahabat Abu Bakar. Da'huma, wahai Abu Bakar, biarkanlah kedua anak ini bermain-main, bernyanyi-nyanyi, menabuh rebana. Lita'lamal yahud anna fi dinina fushatan, agar orang-orang Yahudi tahu bahwa dalam agama kita, dalam syariat agama kita ada kelapangan, bahwa ibadah dalam Islam itu tidak terus-menerus. Ibadah itu hanya sebatas pembuktian dalam waktu yang cukup, dalam kadar yang cukup. Kalau kita sudah membuktikan diri bahwa betul-betul kita tunduk dan patuh, maka cukup, tidak perlu diberkelanjutan. Pembuktian bahwa kita mampu mengendalikan nafsu, satu bulan Allah tentukan, satu bulan itu kadar yang sudah Allah tentukan. Kalau kita berhasil menjalankan agama tersebut, syarat tersebut, maka cukup, sehingga selanjutnya Allah berikan kelapangan. Karena nilai ibadah puasa bukan pada laparnya dahaganya, tetapi pada kepatuhannya. Karena itu Allah uji, setelah kita berhasil diuji dengan menahan nafsu satu bulan penuh, mengendalikan nafsu satu bulan penuh, maka Allah uji lagi kita dengan bentuk ujian yang lain. Diuji dengan diberikan kebebasan menuruti nafsu. Akankah kita gagal menjalani ujian tersebut? Ujian menuruti hawa nafsu, makan, minum, melampiaskan syahwat dan lain sebagainya. Kita diuji dengan itu semuanya. Sehingga pada hari Id kita dilarang makan, dilarang menahan puasa, menahan diri dari makan dan minum. Kita diwajibkan untuk makan dan minum. Bahkan para ulama telah menyatakan sepakat haramnya berpuasa pada hari Id. Karena pada hari Id yang bernilai ibadah bukan puasa. Yang bernilai ibadahlah tatkala kita bersenang ria, makan, minum, mendengarkan senandung, lantunan, nyanyian anak-anak yang memainkan rebana. Inilah nilai ibadah di hari Id. Sehingga dari perubahan ini sepatutnya tumbuh kesadaran bahwa ibadah bukan ritual tanpa arti, bukan rutinitas tanpa makna, bukan simbol yang hampa dari tujuan, tidak. Ibadah itu adalah kepatuhan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kepatuhan kita dalam menjalani keteladanan Nabi sallallahu alaihi wasallam, itulah ibadah. Sehingga pada hari Id kita diperintahkan untuk menjalani satu ibadah dari model lain. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah." Wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah.
dan sungguh kami akan menguji kalian besar dengan berbagai kejadian, dengan berbagai amalan yang tidak enak, tidak sejalan dengan nafsu. Wal khair, dan amalan-amalan yang sejalan dengan nafsu. Momentum Ramadan dan Eid membuktikan bahwa Allah betul-betul menguji kita. Diuji dengan kewajiban menahan nafsu, itu tidak nyaman di dalam hati kita. Kita akan merasakan lapar, dahaga. Kita bernafsu ingin berhubungan badan namun harus menahan diri. Sesuatu yang tidak sejalan dengan nafsu. Di saat yang berbeda Allah menguji kita dengan mengharuskan kita makan dan minum, tidak boleh berpuasa. Allah ujikan kita. Allah uji kita dengan semuanya itu. Wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah. Semua itu adalah cobaan. Karena bisa jadi ada orang-orang yang berhasil sukses menjalani ujian berupa menahan nafsu, menghadapi berbagai kejadian, berbagai amalan, berbagai fakta yang tidak sejalan dengan selera, tidak sejalan dengan nafsu kita. Ada sabar, ada ketabahan menjalani semuanya, ada keuletan untuk berpuasa. Tapi tatkala ujiannya berupa kewajiban menuruti nafsu, menuruti sebagian nafsu, kadangkala kita gagal sehingga kita hanyut berlebih-lebihan dalam melampiaskan nafsu kita. Sebagaimana Ramadan bukan hanya puasa menahan makanan, tidak, tapi ada batas waktunya. Ketika Anda melanggar batas waktu yang Allah tentukan, maka Anda gagal menjalani ujian Ramadan. Anda berpuasa sampai larut malam, atau Anda berpuasa dengan cara Anda sendiri, menyiksa diri, tidak mau berteduh, tidak mau duduk, tidak mau berbicara, sebagaimana yang dilakukan oleh salah satu sahabat yang bernama Abu Israil. Dia ingin berpuasa dengan cara berdiri di terik matahari, berdiri tanpa duduk, dan membisu. Agar puasanya lebih terasa berat. Ternyata, apa yang dia lakukan ini ditentang oleh Nabi, ditegur oleh Nabi, diingkari oleh Nabi. Karena ibadah dengan menahan nafsu itu bukan sesukanya, tapi ada kontrolnya, ada batasan-batasannya. Ketika Anda mampu mengendalikan nafsu dalam batasan yang wajar, maka itulah ibadah. Sebagaimana di hari Id kita diuji dalam bentuk lain, melampiaskan nafsu dalam bentuk yang wajar, dalam kadar yang sepatutnya, itu juga ibadah. Karena itu suatu hari ada tiga orang datang ke keluarga Nabi. Para pemuda yang memiliki semangat muda luar biasa, ingin mengoptimalkan ibadah mumpung masih muda, bukan mengoptimalkan kesenangan. Tidak. Darah muda mereka berkobar untuk bisa beribadah sebanyak mungkin mumpung masih muda. Sehingga mereka ingin mengetahui sejauh mana ibadah Nabi. Mereka datang ke keluarga Nabi satu persatu, rumah istri Nabi didatangi satu persatu untuk mendapatkan keterangan lengkap tentang praktek ibadah Nabi di dalam rumah. Namun setelah semua rumah Nabi didatangi, semua istri Nabi memberikan testimoni, penjelasan perihal bagaimana tata cara ibadah Nabi di dalam rumah, taqaluha, ketika pemuda ini merasa ibadah Nabi tidak terlalu banyak, maka satu dari mereka bersumpah. Mereka mengikrarkan janji bahwa ia tidak akan makan, ia akan puasa terus menerus. Yang satu lagi, dia tidak ingin tidur, dia ingin qiyamul lail terus menerus, walaupun siang harinya dia makan, tapi dia ingin qiyam terus. Dia tidak ingin tidur sama sekali. Yang satunya lagi ingin menggabungkan dua-duanya. Tidak mau nikah agar di siang harinya dia bisa puasa terus menerus dan malam harinya apa? Malam harinya bisa qiyam terus menerus. Itu kesimpulan, itu tekad ketiga pemuda itu. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam pulang, ikrar tekad ketiga pemuda ini diceritakan oleh istri Nabi kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka beliau segera mencari, menemui ketiga pemuda ini dan kemudian
meluruskan persepsi mereka tentang ibadah. Antumul ladzi qultum kadza wa kadza, kaliankah yang telah berikrar demikian dan demikian? Qalu bala ya Rasulullah. Betul. Kamilah yang telah berikrar seperti itu. Maka Nabi SAW segera meluruskan persepsi yang menyimpang tersebut. Fawalladzi nafsi biyadih, sungguh demi Allah yang jiwaku ada dalam genggamannya. Inni la akhsyakum lillahi wa atqakum lah, sungguh aku adalah orang yang paling bertakwa dari kalian kepada Allah Subhanahu wa taala. Walaupun demikian, ana, kata Nabi, asumu wa uftir, aku kadang puasa dan kadang juga makan. Wa usalli wa arkud, aku juga sholat malam dan juga tidur. Aku lakukan semua itu. Wa atazawwajun nisa, dan aku juga menikahi wanita. Semangat beribadah, keinginan untuk mencapai puncak ibadah, puncak ubudiah kepada Allah, tidak harus kita memutus, menutup rapat pintu syahwat, pintu nafsu, tidak. Nilai ibadah terletak pada pengendalian, bukan pada pemumpusan nafsu. Itulah inti dari ibadah. Kemudian Nabi mengatakan, faman raghiba an sunnati falaysa minni, siapapun yang tidak suka, siapapun yang benci, siapapun yang menolak tuntunanku ini, sunnati, ajaranku ini, keteladanku ini, maka dia tidak termasuk dari golonganku. Siapapun yang ingin beribadah dengan melepas kontrol nafsu, melepas kekang hawa nafsunya, sehingga dia turuti semua bisikan nafsunya, atau sebaliknya, ingin memupus nafsunya, dia tidak ingin melampiaskannya sama sekali, tidak ingin menurutkannya sama sekali, maka itu tidak, tidak sejalan dengan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Inilah nilai ibadah. Pada Id, kita membuktikan diri bahwa kita mampu mengendalikan hawa nafsu dengan membatasinya, sebagaimana kita juga mampu melampiaskan nafsu, menuruti nafsu dengan kadar yang sesuai dengan syariat. Ketika kita meninggalkan nafsu, kita tidak kelewat batas. Ketika kita menuruti hawa nafsu, tidak kelewat batas. Itulah nilai ibadah. Itulah letak ibadah Anda. Pemirsa Fatwa TV dimanapun Anda berada, Eid, kita semua sudah sekian kali mendapatkannya. Eid bukan hanya sholat di lapangan, mendengarkan khutbah Eid, dan selesai. Tidak hanya sebatas itu. Eid adalah bentuk lain dari ibadah, yaitu pembuktian diri bahwa kita mampu menuruti nilai-nilai manusiawi kita, aspek-aspek yang bernilai manusiawi dalam koridor yang syar'i. Tatkala kita makan dan minum, melampiaskan nafsu, dan ternyata itu dijalankan sesuai dengan koridor yang syar'i, dengan batasan yang syar'i, apalagi dengan niat yang tulus, maka itu bernilai ibadah. Suatu hari Nabi bersabda kepada para sahabat, meluruskan persepsi ini dengan sabdanya, wa fi bud'i ahadikum sadaqah. Tatkala kalian melampiaskan nafsu dengan menggauli istrimu, itu kalian mendapatkan pahala sedekah. Para sahabat heran, ya Rasulullah, hayati ahaduna syahwatah wa yakunu lahu fiha ajr. Ya Rasulullah, apakah ketika kita melampiaskan syahwat, kita malah dapat pahala? Bukankah ibadah itu artinya menyelisihi nafsu dan syahwat? Inilah persepsi yang tidak tepat. Digambarkan bahwa ibadah itu berseberangan dengan nafsu, berseberangan dengan menuruti syahwat. Ternyata tidak. Ternyata ibadah itu, orang yang rajin ibadah, patuh kepada Allah, tidak berarti harus memupus hawa nafsunya. Tetapi dia mengendalikannya, menyalurkannya dengan cara yang benar, dalam kadar yang benar, pada tempat yang benar pula, pada waktu yang benar pula. Itulah ibadah, indah. Ya. Sehingga Nabi kemudian meluruskan persepsi yang
kurang tepat ini yang menyatakan ara'aita la wada'a fi haram. Apa menurut pendapatmu kalau dia melampiaskan syahwatnya dengan cara yang haram di tempat yang haram, akan alih wizir, bukankah dia akan mendapatkan dosa? Fakadzalika la wada'a fil halal, demikian pula kalau dia salurkan dengan cara yang benar di tempat yang Allah izinkan dengan kadar yang Allah izinkan, tentu dia akan mendapatkan pahalanya. Apalagi bila menuruti syahwat, menuruti nafsu itu dalam rangka mengumpulkan energi, mengumpulkan semangat untuk apa? Untuk bisa menjalankan ibadah kepada Allah. Sebagian salaf dahulu berkata, "Inni la ahtasibu 'ala Allah fi naumati kama ahtasibu 'ala Allah fi qaumati." Sungguh aku itu berihtisab mengharapkan pahala dari Allah dari tidurku sebagaimana aku malam mengharapkan pahala dari sholatku. Ketika aku qiyamul lail, aku mengharapkan pahala. Demikian pula ketika aku tidur, aku pun mengharapkan pahala. Inilah nilai ibadah, inilah ubudiyah yang benar. Yaitu kita tidur dalam rangka menyukseskan, memudahkan, melancarkan qiyam, melancarkan sholat malam kita. Kita makan, kita minum, agar esok hari kita menjalankan ibadah dengan benar. Ketika tubuh kita sehat, badan kita kuat, kita bisa menjalankan ibadah. Sehingga kombinasi antara menuruti nafsu dengan menjalankan ibadah dalam kadar yang harmonis, dengan cara yang terukur, inilah nilai ibadah. Ya. Karena itu dahulu orang-orang musyrikin Quraisy heran ketika mereka menyadari bahwa Nabi pun ternyata juga makan, minum, berdagang di pasar, berjualan. Ma li hadzal rasul ya'kulu ta'am wa yamshi fil aswaq. Kenapa rasul yang ngakunya sebagai utusan Allah kok makan makanan dan pergi ke pasar? Ini persepsi yang menyimpang bahwa ahli ibadah, orang yang bertakwa, berarti harus pupus dari dunia. Ini persepsi yang salah. Islam tidak ingin menjadikan Anda berubah menjadi batu. Islam menjadikan Anda sebagai manusia yang utuh. Tetapi Anda hidup dalam koridor, dalam kendali yang benar, kendali syariat. Sehingga Anda berbuat pun dalam batasan yang diizinkan syariat, Anda meninggalkan pun meninggalkan dalam kadar dan tata cara yang sesuai dengan syariat. Ya. Orang-orang memiliki persepsi yang negatif tentang ahli ibadah. Ahli ibadah kok dagang, ahli ibadah kok makan, ahli ibadah kok cari kekayaan, ahli ibadah kok makan yang enak. Ini persepsi yang salah. Kul man harrama zinatullah allati akhrajal ibadi wa thayyibati min rizq. Katakan Muhammad, siapa yang mengharamkan perhiasan keindahan-keindahan Allah yang Allah ciptakan di muka bumi ini? Tidak ada. Tidak ada dalil yang melarang. Bagi seorang mukmin ahli ibadah memiliki pakaian yang bagus, memiliki perhiasan, kendaraan yang mewah, rumah yang bagus, tidak ada yang mengharamkan. Tapi memiliki semua itu tidak menjadikan Anda terhalang, tidak menjadikan Anda bermalas-malasan, terlalaikan dari ibadah, tidak. Tidak menjadikan Anda terperangkap dalam al-hakumut takatsur, berlomba-lomba mengumpulkan dunia hanya lalai dari ibadah, tidak. Semua itu dijalankan dalam kadar yang benar, dengan tata cara yang benar, maka itulah ibadah. Semoga apa yang saya paparkan ini membuka wawasan kita, meluruskan persepsi kita tentang ibadah. Islam tidak menjadikan Anda sebagai manusia yang anti dengan kenikmatan keindahan, tetapi menjadikan Anda sebagai orang yang rajin ibadah walaupun tetap dalam keindahan dan kenikmatan. Semua itu sesuai dengan kadar dan batasan-batasan yang telah diajarkan dalam Islam. Wallahu ta'ala alam. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.